Kita akan segera mulai informasi pertama. Pasangan suami istri asal Ngawi, Jawa Timur tewas setelah motor dikendarainya tersambar truk. Korban berikut sepeda motornya terpental hingga 20 meter. Jenazah pasangan suami istri Tri Paryo, 67 tahun dan Sudikem, 59 tahun. Warga Duku Jenuk, Desa Banyu Biru, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur ini dimasukkan ke mobil ambulan jenazah untuk dibawa ke kamar mayat RSUD Sragen. Keduanya meninggal di tempat setelah sepeda motor yang dikendarainya tertabrak truk muatan peralatan rumah tangga di jalan utama Sragen Ngawi, kawasan Sambung Macan, Sragen, Jawa Tengah. Kendaraan korban dari timur ke barat dihantam truk dari arah berlawanan saat belok kanan menyeberang jalan. Kerasnya benturan mengakibatkan kedua korban berikut sepeda motornya terpental hingga 20 meter dari titik kecelakaan dan tewas seketika dengan luka parah di kepala. Untuk korban dua, bapak sama ibu. Jadi satu keluarga, mungkin dari Ngawi, mau mengarah ke Sragen atau Jenar. Keduanya dievakuasi ke rumah sakit daerah Sragen untuk dilakukan visum. Sementara pengemudi truk langsung diamankan untuk dimintai keterangannya. Dari Sragen, Jawa Tengah, Effendi Royce, TV One mengabarkan.